Itu ada kan? Ratus juta untuk mengadakan hutan milik. Kan manusia selalu lupa Allah. Saya dah tengok ada 2-3 video tentang lagu sesungguhnya. Ada tu part tu sebab Tuhan hadirkan kasih-Mu kepadaku. Sebetulnya kita menyatakan lagu tu untuk diri kita sendiri. Sebab kita memiliki diri kita yang cinta kita ni belum terlalu kuat. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan. Itu pun kalau kita ayat, ya Allah, kalau aku saja yang ada di dunia ini milik kau juga, aku nak ambil, nak bagi kau supaya aku dapat cinta pun, ya Allah, takkan aku dapat cinta. Jadi dia, Allah tu beri dengan kehendak dia, kan? Jadi disitulah yang kita jadi macam sembah tu gitu. Ku cuba mengulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri. Jadi kita cuba, nah, kalaulah untuk memiliki cinta Allah, kita ada hadiah kita nak bagi, itu pun tak layak. Tak ada hadiah yang layak dapat kita boleh berikan kepada Allah. Tahun lalu, saya dan Ustaz Rafi berkesempatan untuk menjemput Nazri Johani Raihan ke Expo untuk buat persembahan. Seperti ramai orang, beliau merupakan idola ramai, seorang legenda nasyid. Cuba kita lihat betapa ramai menunggu persembahannya. Walaupun di bulan Ramadan dan sudah masuk jam 10 malam. Alhamdulillah, banyak yang saya pelajari dari beliau. Dengan Allah ni, burukkah kita, kita lupakah, kita ingat, dia sentiasa dengan kita sebenarnya. Kita nilai yang selalu menjauhkan dia. Itu sebab Allah, waktu aku lebih dekat dari urat leher kamu. Kita buat dia dalam lagu, Tuhan selangkah ku rapat padamu, seribu langkah kau rapat padaku. Allah dah selalu cakap dalam Quran, aku lebih rapat dari urat leher kamu. Aku lebih rapat daripada mata hitam dan mata putih. Kesilapan kita bila kita berdoa, kita menganggap Allah itu di atas. Ya. Di aras, jadi sebuah arah kita pikiran kita sana. Allah itu di sini saja. Sebab dia dah bagi tahu aku dekat dari urat leher kamu. Perasaan macam ni, masa kita, kalau kita zikir kepada Allah, berselawat, sungguh-sungguh, kalau kita betul-betul ingat dia pun, dia akan datang menutup. Dia akan menangis. Penghayatan seseorang. Dan kita merasa malu juga. Orang lebih menghayati lagu kita dari kita. Kadang-kadang kita bandingkan diri kita, ya Allah. Itu yang kita sedih tu. Mereka ingat Allah, mereka nak balik dengan Islam, mereka nak perbaiki dia dengan lagu kita. Itu yang buat kita pun sedih juga tu ni. Sebab, ya Allah, ya Tuhan, inilah kehendak kau. Sampai begini orang mahukan kau dengan lagu ni. Video kongsi ilmu ini dibawakan oleh Madrasah Al-Sagaf memandangkan penularan COVID-19. Dana Ramadan tahunan bagi operasi Madrasah Al-Sagaf ada sedikit kekinjutan. Dengan itu, Madrasah melancarkan satu crowdfunding bagi menerima zakat dan juga infak bagi membantu penyelenggaraan dan operasi Madrasah Al-Sagaf. Anda boleh menyumbang dengan cara berikut.